I want you to lend me a poet. No, no, don't do it. Pada saat gue tanya ke proses, oke, lagu mana nih yang bakal kita eksekusi menjadi single pertama? Lagu pertama yang kita kerjain dan bakal jadi single pertama dari project album solonya itu. Dan dia pun nyodorin ini, beat bikinan Deep Smoke ini. Dan begitu pas gue dengerin, gue setuju banget pada saat itu kalau itu dijadikan single pertama dari albumnya dia. Karena emang secara materi, secara beatnya aja dia udah cukup kuat banget untuk jadi single pertama gitu. Nah, sekilas gue ceritain sedikit tentang teman kita yang namanya Deep Smoke. Deep Smoke ini dia memang dari dulu dia seorang rapper dan seorang music producer. Sebelumnya dia sama Dom Dom, sama Proses, sempat sama Yan Senis juga, itu mereka ngebentuk sebuah grup yang namanya Deep Soul gitu. Dan mereka udah cukup banyak banget ya malang melintang di panggung-panggung musik di kota Bandung pada masa itu. Dan buat gue pribadi, Deep Smoke ini adalah seorang musik producer dan beatmaker yang bahaya sih, menurut gue bahaya banget gitu. Karena dia jago banget buat bikin beat-beat boom bap, beat-beat old school, terutama G-Funk, gokil kan. Saat ini gue rasa gak banyak sih beatmaker dan musik producer di Indonesia yang bisa benar-benar bikin G-Funk yang emang dapat nyawanya gitu. Nah, Deep Smoke ini adalah salah satu orang yang emang bisa banget bikin beat G-Funk itu nyawanya dapat gitu. Dia bahaya banget sih kalau menurut gua. Sebagai musik produser, sesama musik produser nih ya, menurut gua Deep Smoke itu adalah seorang musik produser yang cukup berbahaya. Oke guys, jangan lupa single I'm Here dari Proses featuring Dule akan tayang perdana di YouTube pada tanggal 22 bulan 1 tahun 22 pukul 16:16. Oke, ingat aja 22 1 22 16 16. Oke, anjir, kayak situs belanja online aja ya kan. Linknya udah ada di bio gua, kalian tinggal klik set remindernya untuk tayang perdana YouTube sehingga kalian akan dapat notifikasi ketika waktunya udah mendekati tayang perdana. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum.